di rumah dan juga penonton yang di studio. Kembali berjumpa dengan saya, Dr. Arlin. Nah, lagi pada ngapain nih? Pasti lagi pada nonton Ayo Hidup Sehat kan? Lagi nonton, lagi santai, lagi rileks, tiba-tiba asam lambung naik. Gimana ya caranya untuk mengatasinya? Nah, pada cara sehat kali ini saya akan memberikan informasi kesehatan mengenai pertolongan pertama pada asam lambung yang naik tiba-tiba di rumah. Bagaimana caranya? Ini dia. Yang pertama adalah kita harus duduk dengan posisi yang rileks, yaitu 30 sampai 45 derajat dengan bersandar. Jangan berbaring, karena dengan berbaring, refleks dari asam lambung itu akan semakin banyak. Nah, dan juga yang paling penting adalah yang kedua, jangan stres. Karena dengan stres, asam lambung itu akan semakin naik lagi dan tentunya rasa nyeri di ulu hati pasti juga akan semakin bertambah. Yang ketiga adalah longgarkan seluruh pakaian yang menempel dengan ketat di area perut terutama dan juga di area bagian dada. Untuk wanita, longgarkan juga pakaian dalam Anda. Dan juga longgarkan ikat pinggang, kancing, baju, semua harus dilonggarkan dan kita semua prinsipnya harus rileks. Yang keempat, atur nafas dengan baik. Prinsipnya kembali lagi, kita harus rileks supaya asam lambung tidak semakin naik. Yang kelima adalah kita boleh minum air yang hangat, tapi sedikit demi sedikit. Kalau kita minumnya terlalu banyak, itu kita bisa merangsang refleks muntah. Yang keenam, hindari minuman-minuman yang bisa merangsang asam lambung itu semakin naik lagi. Contohnya yaitu teh, kopi, ataupun juga jus. Karena jus itu ada beberapa buah-buahan yang memang tinggi akan vitamin C yang juga itu sifatnya asam sehingga akan meningkatkan asam lambung lagi. Yang ketujuh adalah kita boleh mengisi perut kita, mengisi lambung kita. Tapi makanannya juga harus dipilih, harus yang konsistensinya lebih lunak. Seperti contohnya pisang atau bubur. Nah yang terakhir, apabila tidak ada makanan-makanan tersebut, kita bisa mengunyah permen karet. Dengan mengunyah permen karet, itu kita akan merangsang air liur semakin banyak, sehingga air liur yang nanti masuk ke dalam lambung, itu bisa menetralisir asam lambung. Nah, itu tadi adalah pertolongan pertama pada penderita asam lambung naik tiba-tiba di rumah. Nah, cara yang sehat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Maka dari itu, mulai dari sekarang. Pemirsa, fakta atau mitos ya, jika hati ayam katanya berbahaya bagi kesehatan jantung. Untuk tahu jawabannya, saksikan terus Ayo Hidup Sehat Plus setelah yang satu ini.